sudah dilakukan Samson keras sekali, baik sekali libero tangguh. Baik sekali Arta, ada Husein di sana, lagi-lagi satu backtaker. Bola, Andre mau membangun serangan. Luar biasa Dedi. Mantapnya sudah dilakukan. Riva. Toni angkat kepada Fakri, masih bisa ditahan dari Siran. Pada kali Riva. Kapra terbalik lagi-lagi. No. Tanpa no. Luar biasa. Adi, ada Goni, satu pukul keras, luar biasa, angkat kepada Riva, Riva, masih bisa, penempatan bola, Andre betul. Luar biasa yang sudah hadir pada malam hari ini di ajang turnamen bola voli bergengsi di tanah air. Informasi pemain yang turun gunung pada malam hari ini, informasi akan diperkuat pemain dari Jakarta Lavani Alben, juga akan diperkuat pemain dari Surabaya. Informasi akan diperkuat pemain dari Jakarta BNI 46. Dan itu juga masih ada pertandingan pertama, ada Amor Moro Perang akan berhadapan dengan Karang Geneng, dan pertandingan kedua ada Putra Wedoro Gelajah akan berhadapan dengan Arvet Pedien, dan pertandingan ketiga, pertandingan antar klub, ada Tampo Lamongan akan berhadapan dengan Galau Lawan Gece. Dan informasi besok juga akan diperkuat pemain dari Pulau Garam Madura, juga akan diperkuat pemain dari Raja Tarkam Tuban, juga akan diperkuat pemain dari Indomaret Sidoarjo. Dan informasi juga akan diperkuat pemain dari Voli-Voli Divisi Utama. Selamat datang juga para pemain dari Entry Foto Upi Ipin, pemain dari Damansara Malaysia. Selamat datang pemain timnas Indonesia, Riva Wawani. Selamat datang Bagus, pemain dari Rambutnya ganti mana ya? Sedikit. Selamat datang juga Chandra, pemain dari Bola
Maju Proliga Bola Voli. Maju Proliga Bola Voli. Maju Proliga Bola Voli. Sekali lagi untuk jajaran keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Satpol PP, Bapak Limas, Bapak Banser, untuk menempati pos yang sudah ditentukan. Untuk jajaran keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak Satpol PP, Bapak Koramil, Bapak Limas, Bapak Banser, untuk menempati pos-pos yang sudah ditentukan. Terima kasih. Iya, kita akan membacakan daftar line up nama pemain dari Entry Battle. Nomor punggung 6, Nabi. Nomor punggung 12, Jivo. Nomor punggung 4, Toil. Nomor punggung 5, Nija. Nomor punggung 7, Arta. Nomor punggung 8, ada Mosley. Nomor punggung 13, Upin. Nomor punggung 9, Upin. Nomor punggung 3, Agung. Nomor punggung 14, Bagus Wahyu, pemain dari Jakarta Setimbing. Nomor punggung 10, Ake Chandra, pemain dari Jakarta BNI 46. Nomor punggung 11, Riva Nurmulki, pemain timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Dan Emir Petung didampingi oleh manajer 1 Bapak Rusyan dan juga manajer 2 Bapak Sarkobi. Kita juga akan membacakan daftar line up nama pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gresik. Nomor punggung 6, Bogas. Nomor punggung 4, Ambon Manise. Nomor punggung 7, Anjar. Nomor punggung 12, Fahri. Nomor punggung 10, Mr. Hussein. Nomor punggung 11, ada Sukma. Nomor punggung 1, Apin. Nomor punggung 18, Hamdi. Nomor punggung 3, Fahri Septian Putra Tama.
Randy Ferdian, pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Nomor punggung 15, Denny Arya, pemain dari Palembang Bang Sumsel Babel. Nomor punggung 17, Gani, pemain dari Palembang Bang Sumsel Babel. Dan diperkuat libero tangguh, di sana ada Mr. Deddy, juga ada Mr. Faik, putra bintang 9 bola Gresik, didampingi manajer 1 Bapak Majani Salam, manajer 2 Bapak Reja, manajer 3 Bapak Husnul, dan manajer 3 Bapak Cipul. Itulah kedua line up nama pemain pertandingan pada malam hari ini. Pertandingan bergengsi. Rifan. Oh, Rifan, kayae ketika Beno. Kayae. Kuwani ae pan sini. Pok 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 pok. Pok. Si pemain timnas ketika Beno sih biasanya. Ape, kalau musiknya ape. Pok 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 pok. Nomor punggung 10, BRI 46. Pemain dari Jakarta, bukan cabang Karanggeneng. Rifa. Kuayae. Yang mau foto dengan Rifa nanti silakan. Yang mau foto dengan Paku Bumi juga silakan. Ready. Bolo Gresik, persiapan upacara seremoni tanda pertandingan pada malam hari ini akan segera dimulai. Untuk kedua pemain, persiapan upacara seremoni dari MT Beton, juga dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Jalan
Selamat malam semuanya, masih bersama Mas Dadang Jagaria, komentator alat goib. Kali ini pertandingan kedua antara Entri Betul akan berhadapan dengan Putra Bintang 9 Bolo Gersik. Terima kasih kepada Bapak Jajaran Keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Satpol PP, Bapak Limas, Bapak Banser yang membackup jalannya turnamen pada malam hari ini. Kita akan menyapa, mana semua dunia Entri Betul? Luar biasa, luar biasa. Kita juga akan menyapa, mana semua dunia Putra Bintang 9 Bola Gersik. Nampaknya pemain dari Entri Betul terlihat jelas. Di sana ada Wahyu, ada Bagus, juga ada Rifat, ada Andre, juga ada Upi, ada Ipin, ada Arta. Sedangkan pemain dari Putra Bintang 9 ada Fahri, ada Randy, juga ada Denny Arya. Oh, baik sekali Gusen. Angkat kepada rekannya. Nampaknya terlihat jelas. Nomor punggung 6 jauh enak terlihat oleh wasit satu. Di sana ada Sabirin. Nomor punggung 14 Wahyu. Acah-acah melakukan sebaik sekali Bagus. Oh, kali ini gagal. Antisipasi yang cukup baik. Setter andalan dari Jakarta Setimbing yang hadir pada malam hari ini. Lagi-lagi nomor punggung 14 Bagus. Acah-acah melakukan shot sudah dilakukan. Terima dengan baik Randy. Ada user Fahri. Cerdasnya seorang Fahri. Luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gersik. Nomor punggung 3 Fahri. Acah-acah melakukan shot. Jump shot Fahri. Keras sekali. Kali ini gagal. Fahri. Pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gersik nomor punggung 10 acah-acah melakukan shot. Flash bro. Flash. Jangan mania flash bro di dur. Tangga. Flash. Flash. Lebih di flash bis bangun lampu. Nomor punggung 5 di sana ada Denny Arya. Baik sekali pale Bapak Sumsel Bapak. Terima dengan baik lagi-lagi. Terima sekali Rupan. Tanpa kompromi sama sekali. Mas Putin SEA Games 2023. Yang mau pilih Rupan dengan nanti silakan. Nomor punggung 3 pula. Di sana ada Upin. Baik sekali Upin. Terima dengan baik. Luar biasa Deddy. Nampaknya sudah dipayungi. Nomor punggung 11 di sana ada Rupan. Luar biasa Master King Sikim 2023 Rifan. Oh, nampaknya gagal. Resi kurang sempurna. Luar biasa permintaan tetap dari Putra Bintang 9 Bolo Gersik. Satuan sementara 6-2 nomor punggung 13 Ipin. Acah-acah melakukan sebab dari Entri Betul sudah dilakukan. Baik sekali terima dengan baik Deddy Lebero tangguh. Angkat kepada rekannya bola didorong saja. Lagi-lagi Rifan. Luar biasa Rifan. Jaini masih entek masih Jaini. Nomor punggung 13 acah-acah melakukan sebab di sana. Terima dengan baik. Lagi-lagi ada Kusen. Angkat kepada Randy. Cerdasnya nomor punggung 2 pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi Randy Ferdian, mantan pemain bola voli pantai timnas Indonesia. Nomor punggung 6 disana Bagas. Baik sekali. Lagi-lagi bagus umpan kepada rekannya. Bola-bola kuek, bola-bola cepat diterapkan nomor punggung 9 Upin Ipin pemain dari Damansara Malaysia. Skor sementara 8-3. Lagi-lagi nomor punggung 7 Arta. Baik sekali Arta. Ada Usai di sana. Lagi-lagi satu back taker. Nampaknya hampir mengenai halaman bukan home.
di sana ada Randy. Anca-anca melakukan shot. Randy. Oh, baik sekali. Bagus. Riva. Masih bisa ditahan. Luar biasa. Panah-panah bola. Emre bertemu dengan serangan Riva. Oh, nampaknya bola diduduk saja. Bola didorong masih bisa dijaga oleh Biru Tanjung. Putra Bintang sebenar bola gersik. Angkat kepada Fakri. Bagus di sana. Luar biasa Kampan. 58 nomor punggung 2 Randy. Baik sekali Randy. Jam sudah terima dengan baik Rifan. Agak kepada rekannya Upin masih bisa ditahan. Putra Bintang 9. Oh, nampaknya gagal. Bola keluar jauh. Satu sepak bola nomor punggung 3 di sana ada Fakri Septian Putra Tama. MVP Pro Liga 2023 yang mau punya dengan Fakri nanti silakan. Oh, ada Husen. Nampaknya diterkep saja. Terlihat jelas Upin. Ada apa dengan Upin? Nama dari MD Petung. Nampaknya masih kepikiran Opa di Malaysia. 69 Riva. Oh, ada bagus. Baik sekali Ade. Luar biasa. Pemain dari bola voli Pantai Timnas Indonesia. Luar biasa. Perang bintang pada malam hari ini. Nomor punggung 9. Ada Ipin. Ipin. Aca-aca melakukan sebisalah. Terima dengan baik di Biru Tangguh. Oh, nampaknya sudah terbaca. Lagi-lagi angkat pada Fakri. Penempatan bola. Kali ini gagal. Bola tidak bisa di-cover. Nomor 7. Sana ada Arta. Luar biasa umpan-umpan yang begitu manja dari Mr. Hu. Nampaknya bisa menjadi poin Putra Bintang 9 bola gersik. Oh, cerdasnya seorang bagus setter andalan dari Jakarta Stimbing yang hadir pada malam hari ini untuk memeriahkan turnamen bola voli Qatar Cup 2023. Lagi-lagi bola keluar jauh, satu sepak dilepaskan, nomor punggung 3 Fakri, 12-7. Nomor punggung 14 ada bagus, bola ditimbang-timbang dulu bagus, sudah dilakukan bagus, terima dengan baik, masih bisa ada Ferdi. Oh, angkat kepada Randy, lagi-lagi Fakri yang berbicara, luar biasa, pemain jantung, nomor punggung 3, pemain dari Putra Bintang 9, bola gersik. Nomor punggung 3 ada Fakri Aca-Aca melakukan shot. Sudah dilakukan jump shot keras sekali. Baik sekali libero tangguh. Oh! 13-8. Nomor punggung 10 di sana ada Adi. Adi Chandra. Baik sekali. Akan kepada rekannya. Penempatan bola saja. Lagi-lagi bola keluar di sana hampir mengenai paku bumi. 14-8. Nomor punggung 10 di sana ada Adi Chandra. Aca-aca melakukan shot. Matur suwun bocah ini. Oh, ada Randy Ferdian. Lagi-lagi gagal. Bola tidak bisa di-cover. Pemain dari MTR Petung. Luar biasa pertandingan pada malam hari ini. Nomor punggung 5 di sana ada Denny Arya, pemain dari Palembang Sumsel Babel. Baik sekali Denny Arya. Lagi-lagi angkat kepada Kampan. Nampaknya gagal, satu sepak dilepaskan oleh Kampan. 10-14. Nomor punggung 5. Baik sekali Kampan. Lagi-lagi angkat kepada Kampan. Masih bisa ditangkap. Bagus. Ada yang berbicara. Putra Bintang 9 bola gersik. Di sana ada Randy Ferdian. Nampaknya bola touch ball. Bola mengenai nomor punggung 11. Rivan. Permintaan time out dari M3 Petung. Kampan. Kembali ke pertandingan nomor punggung 5 di sana ada Denny Arya.
Arya, Anca-Anca Merauganse, pemain dari Putra Bidang 9 Polo Gersik. Denny Arya, baik sekali Denny Arya, ada Pragus. Nampaknya kali ini gagal overnet. Nomor punggung 18 di sana ada Hamdi. Terlihat jelas membawa galon 15-11. Nampaknya masih bisa tampan di sana, angkat kebelakangnya, bola didorong saja. Cerdasnya nomor punggung 10 Andi Chandra, luar biasa pemain dari BNI 46. Nomor punggung 13 di sana ada Upin, baik sekali Fakri, angkat lagi kepada rekannya, nampaknya gagal. Ada Bagus, ada yang berbicara, masih bisa, lagi-lagi Bagus kampar. Nampaknya bola tidak bisa menembus pertahanan dari Putra Bintang 9. Satu sepak dilepaskan, nomor punggung 11 di sana ada Kampang. 12-16. Nomor punggung 6 di sana ada Bagaso. Putra Bintang 9, baik sekali Arta. Lagi-lagi umpan kepada Arta. Cerdasnya pemain lokal luar biasa. Bola melintang di udara. Pemain dari Entry Petu. 17-12. Nomor punggung 1 Arta. Arta. Ini lho, Pak. Oh, masih bisa lagi-lagi kampar. Mana teman-temannya buat kampar? Kampar sama saya masih saudara yang turun-turun berbelasan. Galo. 18-12. Oh, ada Bagus. Baik sekali pengamatan bola. Lagi-lagi umpan kepada kampar. Luar biasa gampang, pemain dari Entry Petu. Permintaan tema dari Putra Bintang 9 Bola Kecil. Kembali ke pertandingan skor sementara 19-12. Nomor punggung 7 di sana ada Arta, Hansa Samraukan. Pergantian pemain. Nomor punggung 5 keluar, digantikan nomor punggung 12 masuk. Nomor punggung 10 keluar, digantikan nomor punggung 17. Gani, pemain dari Palembang Bang Sumsel Baper. Nomor punggung 7 di sana ada Arta, bola ditimbang-timbang dulu. Arta sudah dilakukan, nampaknya gagal. Satu servis kurang sempurna, pemain nomor punggung 7, pemain dari Entry Petu. Nomor punggung 2 di sana ada Randy Ferdian. Cap-cap keras sekali, masih bisa ditahan. Luar biasa. Nampaknya hampir nyumper satu sepak keras dari Kampang. Luar biasa, nomor punggung 11, pemain jantung. Oh, kali ini gagal. Bola tidak seberang, luar biasa pemain dari Entry Petu. Nomor punggung 18 di sana ada Kanti, bola ditimbang-timbang dulu. Sudah dilakukan, baik sekali tampan di sana. Tampaknya gagal. Nomor punggung 9 di sana ada Upin. Lagi-lagi poin menambah Putra Bintang 9, 15-20. Oh, bola ditipu saja, satu penipu ulung, nomor punggung 14. Skor yang ada di sana 21-15. Skor meja. Masih bisa ditahan, kali ini gagal, nomor punggung 10. Kita skor meja karena skor electric error. 16-21. Oh, Goni. Lagi-lagi bola didorong saja, masih bisa. Penempatan bola, ada Kampan. Nampaknya gagal, satu backtack dilepaskan nomor punggung 11. Luar biasa Rifan, pemain timnas Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Nomor punggung 17 ada Gani.
Oh, masih bisa di sana ada Darsilan. Nampaknya libero tangguh Darsilan tidak bisa mengcover bola. Permintaan tema dari Entri Peto. Kembali ke pertandingan, skor sementara 21-18, 18-21. Nomor punggung 17 di sana ada Goni, Anca-Anca melakukan shot, Gani. Baik sekali Gani, ada pelaku di sana, petek keras Rifan. Nampaknya bola mengenai pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gersik. Terlihat jelas oleh wasit satu, Sopiri. Nomor punggung 14, sebagus, terima dengan nampaknya gagal. Kali ini kecupannya agak sedikit kelompok akan cerok-cerok. 23-18. Nomor punggung 14 Anca-Anca melakukan shot. Lagi-lagi bagus sudah dilakukan. Terima dengan baik Deddy. Angkat lagi kepada rekannya. Bola diencetkan saja. Nomor punggung 2 Randy Ferdian. Luar biasa pemain dari Jakarta. Bayangkara presisi. Nomor punggung 3 di sana ada Fafri, Anca-Anca melakukan shot. Satu bekel keras masih bisa ditahan, ada Rifan. Angkat kepada Denny Chandra, masih bisa. Luar biasa kali ini, masih bisa. Ada Tarsilan. Oh, bola diborong saja, luar biasa. Angkat kepada Randy, masih bisa ditahan. Lagi-lagi. Baik sekali Gani, cerdasnya umpan yang begitu manja dari Gani, ketat dari seorang Fakhri, nampaknya bola masuk, luar biasa pemain dari timnas Indonesia Fakhri. Nomor punggung 12 ada Fakhri. Oh, kali ini gagal. Skor sementara 1-0. Apakah di set kedua ini Putra Bintang 9 Bolo Gersik bisa mencuri poin dan bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat sama-sama. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Entry betul sudah dilakukan. Terima dengan baik Fakhri. Ada Goni. Pakai keras. Nampaknya gagal. Risi kurang sempurna. Libero tangguh di sana ada Tarsilan. 1-0. Flash bro. Nomor punggung 18 Hamdi. Oh, pakai keras sekali Rifan. Menunjukkan sebagai pemain dari timnas Indonesia. Luar biasa Rifan. Nomor punggung 10 di sana Edi Chandra, pemain dari bola voli pantai timnas Indonesia. Kali ini gagal. Bola keluar zone. Keluar satu. Nomor punggung 17 di sana ada Goni, Anca-Anca melakukan sebaik sekali Gani. Angkat kepada Alta, nampaknya berhasil umpan yang begitu manja dari seorang Bagus. Sakor sama kuatnya. Nomor punggung 9 di sana ada Upin, Anca-Anca melakukan pemain dari Damansara Malaysia. Oh, satu peta tidak bisa dibendung. Nomor punggung 2 di sana ada Randy Ferdian, luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gersik. Nomor punggung 3 di sana ada Fakhri, baik sekali Fakhri. Ada Bagus, lagi-lagi Rifan, bola masih bisa di cover. Oh, nampaknya kali ini gagal si Gateng. Nomor punggung 3 pemain dari Jakarta, Lafani Alobel. Nomor punggung 7 sir. Oh,
cerdasnya seorang Randy, umpan-umpan yang begitu manja dari seorang Goni, nampaknya masih bisa menjadi poin. Nomor punggung 12 lagi-lagi pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik Pakri. Nampaknya gagal pengembalian bola. Luar biasa pemain pada malam hari ini menguras energi. Sakor sama kuatnya 4 pada nomor punggung 9 salah dari Ivan. Sang-sang Ivan terima dengan baik Pakri. Ada Gani angkat kepada Randy. Nampaknya bola touch ball. Bola di sana mengenai Cerakomania. Sakar menambah 5-4. Lagi-lagi nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Acan-acan melakukan shot terima dengan baik Bagus. Nampaknya kali ini berhasil. Bola di tipu saja. Luar biasa. Setter andalan nomor punggung 14 seorang Bagus. Nampaknya berhasil. Luar biasa. 6-5. Nomor punggung 2 di sana ada Randy. Satu jam keras sekali. Masih bisa ditahan. Bagus. Nampaknya berhasil. Luar biasa. Pemain dari MTR Betung. Di sana ada nomor punggung 10 Edi Chandra. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Baik sekali Bagus. Kepada Fakri. Kali ini gagal. Fakri bola didorong saja. Nampaknya sudah terbaca. Sakar menambah 7-6. Nomor punggung 14 Aca-Aca melakukan. Baik sekali Bagus. Di sana ada Goni. Angkat kepada Fakri. Masih bisa ditahan dari silang. Nomor punggung 18 di sana ada Hamdi. Aca-Aca melakukan sah. Kali ini bola ditimang-timang dulu Hamdi. Sudah dilakukan, terima dengan baik. Ada Arta. Nampaknya masih bisa. Lagi-lagi ada Fakri. Masih bisa. Andrew Patung. Nomor punggung 10 di sana Randy. Baik sekali Randy. Angkat kepada Fakri. Masih bisa ditahan. Andri Betung. Nampaknya petek. Masih bisa di cover dari silam. Rifan kena padang bola. Ada Goni. Angkat kepada Fakri. Masih bisa dibendung. Lagi-lagi Edi Chandra. Putra Bintang 9 membawa serangan Fakri. Lagi-lagi cerdasnya seorang Tampan. Luar biasa Tampan. Menunjukkan sebagai pemain timnas Indonesia yang mau laga ke Jepang bersama kakek. Kakek Sopo Sudiono. 8-9. Nomor punggung 17 di sana ada Goni. Pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik Aca-Aca melakukan sebaik sekali. Terima dengan baik ada Bagus. Nampaknya Arta perempatan bola. Putra Bintang 9 membangun serangan ada Bagas. Cerdasnya nomor punggung 6 luar biasa seorang Bagas. Umpan yang begitu manja. Sakor sama kuatnya. Lagi-lagi nomor punggung 17 di sana ada Goni. Goni Aca-Aca melakukan Goni. Ada Bagus. Rifan. Nampaknya bola didorong saja oleh Bagus. Luar biasa Rifan. Full senyum pemain dari MTR Betung. Sakor sementara 10-9. Goni so. Goni. Kali ini gagal Goni. Sakor menambah
Sapu rupa dan sama duanya nomor 29 di sana ada Upin Azam Jamblau Gangso. Terimakan bagi Biro Tangguh Dedi. Angkat kepada Fahri. Yang mau foto dengan Fahri nanti silakan. Yang mau foto. Cerdasnya seorang Fahri. Sator menambah 11-10 nomor punggung 3 di sana ada Fahri. Satu catur keras masih bisa ditahan. Bagus umpan kepada rekannya. Di sana ada Arta. Lagi-lagi masih bisa menembus pertahanan dari putra bidang 9 di sana ada Bagas. Luar biasa Arta. 11 pada nomor punggung 7 set Arta. Angkat lagi kepada Randy. Bola diantikan saja tanpa kompromi sama sekali. Luar biasa pemain dari Putra Bidang 9 nampaknya sudah menemukan irama permainannya. Nomor punggung 12 ada Fakri. Baik sekali Fakri. Ada Bagus. Angkat kepada Rifa. Nampaknya bola touch ball. Luar biasa Rifa. Oyo nomor mandu Bien. Sator sama kuatnya 12 pada lagi-lagi nomor punggung 11 Rifat cacat keras sekali masih bisa ditahan Fahri. Ada goli pete keras nampaknya bola touch ball, bola mengenai pemain dari M3 Petung. Di sana terlihat jelas oleh wasit satu Sopiri. Nomor punggung 6 Bagas. Bagas luar biasa. Adi Chandra pemain dari M3 Petung, umpan yang begitu manja dari seorang Bagus. Skor sama kuatnya 13 pada Upi. Lagi-lagi nomor punggung 2 yang menjadi mesin poin bagi Putra Bidang 9 Bolo Gersik. Di sana ada Randy Ferdian. Randy Ferdian pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Nampaknya sudah terbaca satu sepak keras, satu backtack dilepaskan oleh Riva. Permainan time out dari M3 Petung. Terong atas sih seru dong. Kembali ke pertandingan skor sementara 15-13. Nomor punggung 2 di sana ada Randy Fabiansa. Baik sekali Jamson masih jadi tambahan Rifan. Angkat kepada Edi. Nampaknya di sana hampir mengenai burung-burungnya. Ada kolor mania yang datang dari Gerobokan Jawa Tengah. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Baik sekali Bagus. Goli. Nampaknya masih bisa ditahan. M3 Petung membangun serangan. Adi Chandra penempatan bola masih bisa. Fahri. Lagi-lagi di sana ada Tarsila. Nampaknya gagal. I'm sorry. Tutup Fahri. 16-14. Nomor punggung 18 di sana ada Hamdi. Kambi, acang-acang melakukan seperti sana. Flash! Flash tante. 15-16. Nomor punggung 10 di sana ada Edi Chandrasa. Baik sekali Edi. Terima kasih baik Fahri. Nampaknya bola masuk. Luar biasa. Fahri Septian Putra Tama. Nomor punggung 17 ada Gani. Nampaknya luar biasa. Mana tepuk tangannya buat Fahri. Delapan belas. Nomor punggung 17 ada Goni. Goniso. Bagus di sana. Nampaknya bola-bola quick, bola-bola cepat diterapkan nomor punggung 9 di sana ada Upin. Terlalu buandel kabupaten KTM. 16-18. Boni, pete keras masih bisa ditahan bagus di sana. Nampaknya gagal. Kali ini gagal. Pemain dari M3 Petung. Umpan yang begitu baik. Sator menambah 19-16. Nomor 23 di sana ada Fahri. Ancang-ancang melakukan cek.
Kerasnya suara Fahri. Cerdasnya Kampan. Tanpa kompromi sama sekali. Luar biasa pemain dari Emri Betung. Lagi-lagi nomor 7 di sana ada Arta. Baik sekali Arta. Kali ini gagal, masih bisa perempatan bola. Rifan, bagus Rifan. Nampaknya bola masuk, luar biasa. Permintaan tempo dari Putra Bidang 9 Borong Kecil. Kembali ke pertandingan nomor punggung 7 di sana ada Arta. Anca-anca melakukan serve di sana. Pemain dari Emri Betung sudah dilakukan permainan baik. Tekan keras, cerdasnya seorang Fahri. Luar biasa umpan yang begitu baik, umpan yang begitu manja dari Goni. Skor menambah 28-18. Fahri Lusor. Ada bagus, lagi-lagi Rifan. Kalau Rifan sudah bicara, sudah menjadi poin luar biasa. King SEA Games 2023 di Kamboja, MVP dan top skor pemain terbaik Proliga 2023. Baik sekali Putra Bidang 9 masih bisa ditahan Rifan perpanjangan bola. Nampaknya ada Fahri. Nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Anca-anca melakukan shoot di sana, sudah dilakukan Bagas, terima dengan baik. Lagi-lagi ada Ade Chandra. Nampaknya gagal, bola tidak bisa dibendung, bola tax ball, bola mengenai pemain dari Putra Bintang 9 Borong Gresik. Di sana ada Randy Ferdian. Nomor punggung 13 Ipin Sir, Ipin. Angkat kepada Randy. Nampaknya terlihat jelas di sana mengenai cara 22-20. Nomor punggung 2 di sana ada Randy Ferdian. Anca-anca melakukan shot keras sekali, masih bisa ditahan. Lagi-lagi bagus umpan kepada Ade Chandra. Nampaknya gagal, risi kurang sempurna di sana, hampir mengenai Princess Mania. Sakor menambah 21-22. Nomor punggung 14 bagus. Anca-anca melakukan shot, sudah dilakukan. Terkadang baik Randy. Angkat kepada Randy. Luar biasa Randy, menunjukkan sebagai pemain Proliga Jakarta Bayangkara Presisi. 23-21. Andi Sir, Andi. Pertandingan yang gacang 24-21 max point. Kambi. Bagus. Kaya gagal. Segera dimulai. Dan set kedua dimenangkan oleh Putra Bintang 9 Borong Gresik. Skor sementara 1-1. Nomor punggung 2 di sana ada Randy. Anca-anca melakukan shot, satu jump shot keras sekali, nampaknya gagal. Satu servis kurang sempurna pemain dari Putra Bintang 9 Borong Gresik. Nomor punggung 14 di sana ada bagus. Anca-anca melakukan shot, sudah dilakukan. Nampaknya berhasil, luar biasa bagus. Setter andalan pemain dari Jakarta Setimbing. Nomor punggung 14
lagi-lagi bagus, ancam-ancam melakukan ancam. Bola ditimbang-timbang dulu, bagus, sudah dilakukan, baik sekali, angkat lagi kepada Randy, penempatan bola nampaknya gagal, bola tidak bisa dikembalikan dengan baik pemain dari Emdri Petuk. Disana ada bagus, juga ada Arta. Nomor 18 ada Kamdi, ancam-ancam melakukan ancam, sudah dilakukan, terimakan baik Rifat. Luar biasa Arta, pemain jantung nomor punggung 7, pemain dari Emdri Petuk. Sanggar menambah 3-1, nomor punggung 10 di sana ada Edi Chandra. Satu jam shot keras sekali, masih bisa ditahan Randy. Petek Randy, nampaknya gagal, Ibnu Tangguh di sana ada Tarsila. Nomor punggung 17, pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Di sana ada Goni, pemain dari Palembang Sumsel Babel. Angkat lagi kepada Rifan, apa yang gagal. Satu petek dilepaskan, nomor punggung 11. Bola tidak seberang. Sanggar sana kuatnya 3 pada nomor punggung 17. Di sana ada Goni, ancam-ancam melakukan shot. Bola ditimbang-timbang, sudah dilakukan. Rifan, cerdasnya pemain dari Emdri Petuk, seorang Rifan luar biasa. Lagi-lagi nomor punggung 13 serada Upi, Upi cok, Upi. Kepada Fahri, risik kurang sempurna. Nomor punggung 4 serada bagus. Bola tidak bisa dikembalikan dengan baik Emdri Petuk di sana. Sagor sama kuatnya, nomor punggung 3 Fakri, ancam-ancam melakukan show. Cepat Fakri, keras sekali. Nampaknya gagal. Bola keluar, satu jam shot. Dilepaskan, nomor punggung 3 di sana ada Fakri. Nomor punggung 7 pemain dari Emdri Petuk, ancam-ancam melakukan show. Oh, Arta. Ada Goni. Nampaknya sudah terbaca. Di sana ada Randy penempatan bola. Emdri Petuk membangun serangan. Nomor punggung 7 di sana ada Arta, ancam-ancam melakukan show. Baik sekali Arta, terima dengan baik Randy. Angkat keberanakannya, petek keras Fahri. Nampaknya gagal, libero tangguh dan silam. Wani mati tapi kawani lesu. Nomor punggung 12 di sana ada Fahri, ancam-ancam melakukan show. Baik sekali Fahri. Ada Edi Chandra, lagi-lagi kampan. Oh, kalau sudah kampan yang berbicara, poin bro. 75. Nomor punggung 11 kampan, ancam-ancam melakukan show. Satu kampan keras sekali. Nampaknya gagal, luar biasa. Pemain dari Timnas Indonesia. Sakor menambah 6-7, nomor punggung 6 di sana ada Bagas, ancam-ancam melakukan show. Baik sekali Bagas, di sana ada Edi Chandra. Bola dikerok saja oleh Bagus, luar biasa. Pemain dari Emdri Petuk. Nomor punggung 9 di sana ada Upi, Upi show, Upi. Fakri di sana, angkat kepada Randy. Nampaknya sudah terbaca. Satu block point, satu monster block dari Emdri Petuk. Permintaan tema dari Putra Bidang 9 Bola Gresik. Kembali ke pertandingan, skor sementara 9-6. Nomor punggung 9 ada Upi Ca. Upi, permainan baik Randy. Ada Goni, angkat kepada Randy. Nampaknya bola masuk, dibakar saja. Luar biasa. Pemain nomor punggung 2 di sana Randy. Menunjukkan sebagai pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Oh, bola didorong saja Upin, Kak Sepiro banter tapi remes. 10-7. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Bola ditimbang-timbang dulu Bagus. Pemain dari Emdri Petuk sudah dilakukan. Terima dengan baik. Angkat lagi kepada rekannya. Oh, nampaknya mengenai bumbunan. Kali ini gagal. Seorang Bagus. Ada apa dengan Bagus?
mengenai bundungan 8-10. Nomor punggung 8 bulan di sana Caca melakukan sebaik sekali, bagus. Riva luar biasa, Riva pemain dari timnas Indonesia. Nomor punggung 10 di sana ada Edi Chandra. Caca melakukan sebaik, Caca baik sekali. Terima kasih baik Randy. Lagi-lagi umpan kepada Fakri, nampaknya gagal. Caca kami yang guling 9-11. Nomor punggung 17 di sana ada Goni. Caca melakukan sebaik, bola di timbang-timbang dulu, putra bidang 9 baik sekali, nampaknya gagal. Ada apa dengan Goni? Luar biasa pemain dari putra bidang 9 bonusin. Nomor punggung 13 di sana ada Ipin. Ipin so, Ipin. Oh, Goni. Nampaknya gagal seorang Fakri. Ada apa dengan Fakri? Sigade nomor punggung 3. 13-9. Ipin so, Ipin. Oh, risik kurang sempurna. Di sana ada Bagas. Masih bisa di cover, angkat kepada Kampar. Nampaknya juga di blok sama Bumbunan. 14-9. Nomor punggung 13 di sana ada Ipin. Acak-acak melakukan cek, sudah dilakukan terima dengan baik. Ada Randy, lagi-lagi Fakri di sana. Nampaknya gagal, bola tidak bisa dijangkau. Luar biasa pemain dari Andri Betung. Sagor menambah 10-14. Nomor punggung 3 Fakri. Acak-acak melakukan cek, jump shot keras Fakri, terima dengan baik oleh Chandra. Nampaknya gagal, sudah terbaca satu sepenggerak dari Kampar. Permintaan time out dari Entry Petuh. Dan besok juga masih ada pertandingan. Pertandingan pertama ada Amor Monoplan, ada berhadapan dengan Karanggeneng. Dan pertandingan kedua ada Putra Wodoro, akan berhadapan dengan Arpet Petin. Dan pertandingan ketiga, pertandingan antar klub, ada Tampu Lamongan akan berhadapan dengan Galau Lomayu. Informasi akan diperkuat pemain dari Indomaret Sidoarjo dan akan diperkuat pemain dari Sumur Gabus. Nomor punggung 3 di sana ada Fakri. Acak-acak melakukan cek, pemain dari Putra Bidan 9 Bolo Gresik, baik sekali Chandra, angkat kepada Arta. Bola touch ball, bola mengenai di sana ada Bagas. Luar biasa Arta. Sagor menambah 15-11. Nomor 27 Arta so, baik sekali, terima dengan baik Dedi. Nampaknya bola didorong saja oleh Bagus. 16-11. Nomor punggung 7 Arta. Ancak-ancak melakukan cek, bola di timang-timang sudah dilakukan, baik sekali Randy, angkat kepada Randy. Nampaknya masih bisa di cover oleh Darsilan. Kampan luar biasa pemain dari Putra Bidang 9 Bolo Gresik. Nampaknya bola masuk, terlihat jelas oleh Mr. Bakong Gapuro Kecamatan. 12-16. Nomor punggung 12 di sana ada Fakri. Ancak-ancak melakukan cek, baik sekali Fakri. Oh, kerasnya seorang Riva. I am sorry, good, very good. Sagor menambah 17-12. Nomor punggung 11 di sana ada Riva. Ancak-ancak melakukan cek, pemain dari Entri Petung sudah dilakukan, terima dengan baik Randy. Ada Goni di sana, angkat keberadaannya. Nampaknya gagal. Satu sampai keras masih bisa menembus pertahanan dari Entri Petung. Di sana ada Bagus, juga ada Randy. Oh, Bagas Darsilan di sana. Luar biasa Edi Chandra, pemain dari Entri Petung, pemain dari Jakarta BNI 46, bukan BNI cabang Karanggeneng. Masih bisa di cover, kali ini gagal seorang Upin. Upin Ipin luar biasa,
pemain dari Damansara Malaysia. Nomor punggung 2 di sana ada Randy Shah. Jamson Randy terima dengan baik yang pas. Bola di terus saja masih bisa di sana ada Fahri masih bisa ditahan. Nampaknya gagal, bola keluar. Luar biasa pertandingan pada malam hari ini menguras energi. Di sana ada Kampan, juga ada Edi Chandra, pemain dari Bolo Gresik, ada Fahri, ada Randy. Nomor punggung 2 di sana ada Randy. Acacang melakukan sebola di timbang-timbang dulu Randy. Satu jatuh keras masih bisa ditahan dari silang. Angkat lagi kepada rekannya. Oh, cerdasnya nomor punggung 10 luar biasa. Pemain dari Jakarta BNI 46 19-15. Bagus, bagus. Angkat lagi kepada rekannya Randy. Luar biasa Tuan Silan. Nampaknya gagal pengembalian bola. Luar biasa Tuan Silan. Pemain dari M3 Petung, pemain dari binaan Petrokimia Gresik bagian Matai Mes. Oh, lagi-lagi gagal. Skor menambah 17-19. Nomor punggung 18 Randy. Ancang-ancang melakukan shot. Pemain dari Putra Pindang 9 Bolo Gresik sudah dilakukan terima dengan baik Kampan. Angkat pada Edi Chandra. Nampaknya gagal. Luar biasa Randy. Nampaknya kesakitan untuk tim medis karena kerjasama dengan Karang Menjangan. 17. Oh, masih bisa tersilan. Angkat lagi pada Fahri. Nampaknya bola touchball. Luar biasa tersilan. Yang mau foto dengan tersilan nanti silakan. Sekor-sekor bro, ojo kali ini. Oh, ngono dah. Kali ini gagal. Bola keluar satu servis kurang sempurna. 21-18. Nomor punggung 13 ada Ipin. Acaca melakukan shot sudah dilakukan. Terima dengan baik Randy. Nah, Goni angkat kepada Fahri. Nampaknya masih bisa. Kampan. Oh, nampaknya bola didorong saja. Putra tidak membangun serangan. Pekat keras seorang Randy. Luar biasa. Satu petak dilepaskan Randy. Nampaknya gagal pengembalian bola M3 Petuk. Nomor punggung 13 di sana ada Fahri. Acaca melakukan shot. Samso Fahri keras sekali. Nampaknya gagal. Ada apa dengan Fahri? Si ganteng nomor punggung 3 pemain dari Jakarta Lavani Alobel 22-19. Oh, Goni. Nampaknya kali ini gagal seorang Chandra. Info berdasawan 20-22. Fahri Rizzo, Fahri. Oh, masih bisa. Luar biasa, bagus. Bola dikeruak saja. Nampaknya kiri nomor work. Nomor punggung sebelah di sana ada Kampan. Ancang-ancang melakukan shot. Kampan, jatuh kampung. Terima dengan baik dari Biru Tangguh. Angkat lagi kepada Randy penempatan bola. Masih bisa di cover. Nampaknya gagal. Bola diopikan saja oleh Ipin. Nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Ancang-ancang melakukan shot. Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Bagas, Bagas. Oh, angkat kepada rekannya. Cardanya Edu Chandra. 24-21. Match point. Nomor punggung 9 Upin. Baik sekali Upin. Ada goli di sana. Nampaknya gagal. Masih bisa Randy berpadang bola. Putra Bintang 9 membangun serangan. Ada Kambi. Bola dikali lagi udara. Di sana ada bagus.
Nampaknya gagal satu bet dari Riva. Permintaan demo dari Entri Petung. Kembali ke pertandingan, skor sementara 22-24. Nomor punggung 2 di sana ada Randy Ansa melakukan sebola ditimbang-timbang dulu. Ada Kampan. Oh, nampaknya masih bisa di cover. Lagi-lagi Edi. Untuk para supporter Romania yang ada di tribun selatan, keluarnya nanti di pintu timur, pintu pemain, dan untuk yang tribun sebelah barat, keluarnya nanti di pintu sebelah selatan barat. Ya, selamat jalan para supporter Romania, berjus Mania, hati-hati barang bawaannya, HP, dompet, bocor ketinggalan, dikini ditemu. Garangan-garangan toh soalnya. Pertandingan set keempat akan segera dimulai dan set ketiga dimenangkan oleh Entri Petung skor sementara 2-1. Apakah di set keempat ini Putra Bintang 9 Bolo Gresik bisa mencuri poin dan bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat sama-sama. Tarsila, Tarsila. Gagal satu monster block nomor punggung 18 Andi. Luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik nomor punggung 18 Andi. Ancang-ancang melakukan sudah dilakukan, terima dengan baik. Ada Pagu di sana, angkat kepada Arta. Oh, masih bisa ditahan Andi. Nampaknya bola masuk, dibarkan saja oleh nomor punggung sebelah di sana, ada Kampan. Terlalu gandul Handi, nampaknya membawa galon. 2-0. Oh, cerdasnya seorang Upin. Luar biasa, pemain legend diturunkan kembali Upin Ipin. Dan di sana di bangku cadangan ada Darji, teman main Upin. Oh, masih bisa ditahan kali ini. Pete keras Rindu, luar biasa. Nampaknya gagal pengembalian bola. Nomor punggung 4 berada di sana, ada Bagus. Nomor punggung 17 Goni. Acah-acah melakukan Palembang Bangsum Selbaban. Oh, bagus. Rifa masih bisa ditahan, ada Randy, angkat kepada Fakri, masih bisa dari silang, umpan kepada rekannya, Arta yang berbicara, nampaknya gagal, luar biasa, pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik, nampaknya sudah menemukan irama permainannya. Nomor 17 ada Goni, Goni Shah, Goni, woo. Riva masih bisa di cover, lagi-lagi angkat kepada Riva. Riva bisa gagal, loro gagal, telu masuk. Itulah Riva, koyok nom-noman kubir. 2-4. Nomor punggung 13 di sana ada Upin. Acah-acah melakukan sebaik sekali Upin. Terima dengan baik Randy, ada Goni, angkat kepada Fakri. Bola didorong saja, nampaknya gagal. Luar biasa pemain dari Putra Bintang 9 kali ini gagal, bola didorong saja. Sakor menambah 3-4, nomor punggung 13. Oh, kalau ini sesi kecil, sesi rekam. Nomor punggung 13 ada Upi, Upinso, Entri Petung. Baik sekali, Dedi, angkat kepada Fakri, penempatan bola. Cerdasnya nomor punggung 3, blok sawatan-muatan, bola ditipu saja. Luar ini dikepun daripada ditipu. Greget Nawong 5-3. Oh, cacot keras Fakri. Kali ini gagal, satu jam shot dilepaskan. Nomor punggung 3 seorang Fakri. Bola keluar jauh.
Wah, berpegung tujuh di sana ada Arta Acaca melakukan sepemain dari M3 Petung. Sudah dilakukan baik sekali. Angkat lagi kepada Randy penempatan bola. Nampaknya bola tidak bisa di cover. Nomor punggung tujuh di sana ada Arta. Luar biasa. Sangor menambah 6-4. Nomor punggung 12 di sana ada Fakhril. Fakhril So. Bola touch ball, bola mengenai Randy Ferdian, pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Luar biasa gampang. Nomor punggung 11 jump shot keras sekali, masih bisa ditahan. Ada Goni, angkat kepada Randy penempatan bola. Bagus umpan pun kepada Kampar. Mana tepuk tangannya buat Kampar. 6 pada. Babar butuh 11, 1 jump shot kali ini dilepaskan oleh Kampar. Baik sekali, namanya bola didorong saja oleh Bagus. Luar biasa pemain dari Jakarta Stimbit. Cerdasnya seorang Bagus. Permintaan tema dari Putra Bintang 9 Bolo Kecil. Kembali ke pertandingan. Sakor sementara 7-6, nomor punggung 11. Satu jump shot Kampar, baik sekali terima dengan baik Fakhri. Goni angkat kepada Randy. Nampaknya gagal kali ini, libero tangguh di sana ada Darsila. Sakor sementara 7 pada sama kuatnya. Nomor punggung 6 di sana ada Bangga, pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik. Ancam-ancam melakukan set di sana. Baik sekali, angkat lagi kepada Chandra. Nampaknya gagal. Terlalu limit. Pemain dari M3 Petung luar biasa. Pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik nomor punggung 6. Di sana ada Bagas. Ancang-ancang melakukan sebaik sekali Bagas. Oh, ada Bagus. Nampaknya bola tidak bisa menembus pertahanan dari Putra Bintang 9. Di sana ada Randy Ferdian. 97. Nomor punggung 6 di sana ada Bagas, pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik. Ancang-ancang melakukan shot, nampaknya gagal. Bola keluar jauh. Satu servis kurang sempurna pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gersik. Nomor punggung 9 ada Ipin. Ada Fakhri di sana. Goni angkat keberadaannya, satu petai keras. Nampaknya bola masuk, luar biasa Fakhri. Yang mau foto dengan Fakhri nanti silakan. Yang mau foto. Sakor sementara 10-8. Nomor punggung 2 di sana ada Randy. Acaca melakukan shot. Bola ditimbang-timbang dulu Randy. Sudah dilakukan. Masih bisa ditahan. Angkat kepada. Oh, keratnya seorang Edi Chandra. Adi Chandra. Pemain jantung nomor punggung 10. Pemain dari M3 Petung. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Bagus acaca melakukan shot. Randy di sana. Angkat lagi pada Fakhri. Nampaknya gagal. Di sana hampir mengenai Kuntul. Luar biasa Fakhri. Satu jump shot di sana mengenai Jeranggo Mania. Oh, Fakhri. Kali ini juga gagal. Ada apa dengan Fakhri? Nampaknya sudah kecapean, butuh asupan kecut-kecut jeruk macan. 11-10, nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Pemain dari M3 Petung sudah dilakukan baik sekali. Terbangkan baik Jadi, ada Goni di sana. Angkat kepada Fakhri. Lagi-lagi sudah dipayungi nomor punggung 10 di sana ada Ade Chandra. Luar biasa, Ade Chandra. Pemain dari Jakarta BNI 46. Sakor menambah 12-10. Bagus. Kali ini gagal. Permintaan tap out dari Putra Bintang 9 Polo Gersik. Kembali ke pertandingan.
13-10 nomor punggung 14 bagus. Anca-anca melakukan sub sudah dilakukan bagus. Terima dengan baik Randy. Angkat kepada Fahri. Nampaknya bola touch ball, bola mengenai pemain dari F3 Petung. Luar biasa Fahri menunjukkan sebagai pemain dari timnas Indonesia, menunjukkan sebagai pemain MVP Pro Liga 2023. Oh, cerdasnya seorang Arta, luar biasa Arta, pemain dari binaan. Sekar bro, sekar. Oh, Ade Chandra. Masih bisa di cover Darsilan, luar biasa. Oleh Biro Tangguh, seorang Darsilan, seluruh-seluruh tapi kalau Banyu nih. Nomor punggung 7 pelatihan, Anca-Anca melakukan Cerdoni di sana. Terima dengan baik, ada bagus, Rifan. Cerdasnya seorang Rifan, umpan yang begitu manja dari bagus bola. Nampaknya bisa menjadi poin kalau sudah kampan. Oh, Boni masih bisa ditahan. Nampaknya nomor punggung 12 di sana ada Ipin nyentel di barongan. Tiga dikolei tercit. Nomor punggung 3 di sana ada Fahri. Anca-anca melakukan sepamain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Satu cacot. Oh, angkat lagi kepada rekannya. Di sana ada Arta penempatan bola. Nampaknya libero tangguh seorang Dedi gagal mengcover bola. Libero tangguh Dedi dengan gaya rambut barunya hitam kemerahan alias gelameng. Oh, nampaknya gagal. Satu sepak dilepaskan. 17-13. Nomor 77 di sana. Terima dengan baik Randy. Ada Gani. Oh, masih bisa ditahan. Kali ini bola touch ball luar biasa Fahri. Nomor punggung 12 pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Nomor punggung 12 Fahri. Anca-anca melakukan sob. Baik sekali. Kampanye dilapisi bro. Dilapisi bro. Oh, wakas pokoknya. Oh, dia omak bergelum buka ini. Dicakai orang gelap meyok. Bocil FF. 18-14. 18-14. Kampang, sir. Nampaknya gagal. Satu jam saudari Rifa Nurmulki. Luar biasa. Nomor punggung 2 di sana, nomor punggung 6 Anca-anca melakukan sob. Di sana ada Bagas. Anca-anca melakukan sob. Putra Bintang 9 Bolo Gresik sudah dilakukan. Ada Bagus di sana. Nampaknya gagal. Kali ini gagal. Permintaan tempo dari entry penuh. Dan besok juga masih ada pertandingan. Pertandingan pertama ada Amor Moroplan akan berhadapan dengan Karanggeneng, dan pertandingan kedua Putra Wedoro akan berhadapan dengan Arpet Petir, dan pertandingan ketiga pertandingan antar klub ada Tampon Lamongan akan berhadapan dengan Galau Lawai Gresik. Informasi akan diperkuat pemain dari Raja Tarka Madura, juga diperkuat pemain dari Indomaret Sidoarjo. Kembali ke pertandingan nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Anca-anca melakukan sebagas. Oh, angkat lagi kampan. Masih bisa. Oh, nampaknya gagal. Risip kurang sempurna. Sabar menambah 17-18. Nomor punggung 16. Nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Anca-anca melakukan sebagas dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Oh, baik sekali. Angkat lagi kepada Chandra. Lagi-lagi gagal. Nampaknya
Bola tidak bisa menembus pertahanan dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Oh, dilapisi bro. Skor sementara 18 Padang, lagi-lagi nomor punggung 6 Sanada Bagas. Acak-acak melakukan pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik sudah dilakukan. Nampaknya antisipasi yang cukup baik. Libero tangguh di sana ada Tarsila. Nomor punggung 9 ada Upin. Upin acak-acak melakukan Upin. Oh, ada Goni. Kata keras. Cerdasnya seorang Fakhri. Mana tepuk tangannya buat Fakhri? 19 pada nomor punggung 3, nomor punggung 2 baik sekali Randy. Oh, angkat kepada Rifan, penempatan bola masih bisa ditahan. Lagi-lagi Edi Chandra masih bisa. Goni umpan kepada lambanya bola touchball. Luar biasa seorang Fakhri, sikap nomor punggung 3. 19 2019 Randy Sob, Randy. Ada Goni. Nampaknya masih bisa menembus pertahanan dari Entri Petuk. Permintaan tema dari Entri Petuk. Atang setelah Rifan bermain. Kembali ke pertandingan 21-19 nomor punggung 2 di sana ada Randy. Baik sekali Randy. Wow, bola didorong saja. Angkat lagi pada Fakhri, penempatan bola luar biasa. Pertandingan pada malam hari ini menguras energi. Lagi-lagi nomor punggung 2 di sana ada Randy. Randy sir. Oh, masih bisa ditahan. Rifan, luar biasa Rifan. Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Acak-acak melakukan so. Baik sekali Bagus. Oh, di sana ada Fakhri. Nampaknya gagal. Kecupannya kelompok kakek cerok-cerok. 23-20. Nomor punggung 18 Hamdi. Acak-acak melakukan sebisana sudah dilakukan. Terima dengan baik Arta. Angkat lagi kepada Arta. Nampaknya bola masuk, luar biasa Arta. Skor menambah Entri Petung 21-23. Nomor punggung 10 Edi Chandra. Adi Chandra, Adi Chandra. Oh, nampaknya servis. 23. Adi Chandra sob. Siap sob Adi Chandra. Ada Fakhri di sana. Nampaknya bola touchball luar biasa Fakhri. Umpan yang begitu manja dari seorang Goni. 24-22 match point. Oh, bagus sekali. Angkat kepada Rifan. Open. Kita istirahat dulu 5 menit. Kita istirahat dulu 5 menit. Setelah 9 Bolo Gresik. Luar biasa, luar biasa. Kita juga akan menyapa. Mana sebenarnya Andre Pato? Yang terpenting adalah jaga sportivitas karena kita di sini sama-sama saudara. Kedua pemain sudah di tengah-tengah kita. Tanda set kelima, set penentu akan segera dimulai. Siapa yang akan menjadi jawara dan melanjutkan di babak semifinal? Nomor punggung 14 di sana ada Bagus. Bagus ancang-ancang melakukan shot. Pemain dari M3 betul. Bola ditimbang-timbang dulu Bagus, sudah dilakukan, terima dengan baik Fakhri. Lagi-lagi petak keras, nampaknya gagal, nomor punggung 7 di sana ada Arta. Luar biasa pemain dari M3 Petung.
Dapat punggung 18 kambi, Acacang Rauganso, pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gresik. Sudah dilakukan kambi, terima dengan baik, ada bambu di sana, angkat kepada Rifan. Luar biasa Rifan. Luar biasa, pemain dari M3 Betung, skor sementara 1 pada. Dapat punggung 7 di sana ada Ardansa, baik sekali Randy, ada Goni, angkat kepada Fakri, penempatan bola. Nampaknya terlihat jelas nomor punggung 13 seorang Upin menjauh menet. Sabar menambah 2-1 nomor punggung 17 di sana ada Goni, Acaca melakukan sep, sudah dilakukan. Terima dengan baik Arta, ada bagus. Nampaknya gagal, bola muntah, bola dicocok saja. Satu resip kurang sempurna dari Arta. 3-1 3-1 Oh, Goni. Kerasnya seorang Rifan. Baru juga sebagai pemain profesional bola voli Timnas Indonesia. Nomor punggung 13 Upin, Acaca melakukan cap, sudah dilakukan Upin. Terima dengan baik Randy, ada Goni di sana. Angkat kepada Fahri. Nampaknya bola teks bol. Bola mengenai pemain dari M3 Petuk. Sakor menambah 4-2. Nomor punggung 3-0. Capsok keras Fahri. Terima dengan baik dan silar. Kali ini gagal. Luar biasa. Satu blok poin pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. 5-2. 5-2. Oh, nampaknya gagal. Satu jump shot nomor punggung 3 Fakri. Nomor punggung 9 Acaca melakukan jump. Rifan. Kali ini juga gagal Rifan. 6-3. Ketiga pemain sangat hati-hati karena set kelima set penentu. Oh, masih bisa. Angkat lagi kepada Rifan. Luar biasa Rifan. Satu backtack dilepaskan pemain jantung nomor punggung 11 pemain dari M3 Betul. Nomor punggung 10 di sana ada Ade Chandra. Oh, jump shot keras sekali Ade. Ada Goni. Satu backtack keras. Luar biasa, bola tidak bisa dikembalikan dengan baik. Nomor punggung 3 di sana ada Fakri. Nomor punggung 6 di sana ada Bagas. Anca-anca melakukan sebola ditimbang-timbang dulu Bagas. Sudah dilakukan. Baik sekali dan silang. Oh. Luar biasa pertandingan pada malam hari ini. Sepertentu. Siapakah yang akan menjadi jawara pada malam hari ini melanjutkan di babak semifinal. Nomor punggung 6. Di sana ada Bagas, Anca-anca melakukan shot Bagas. Oh. Pemain dari Putra Bintang 9 Polo Gresik. Angkat lagi kepada rekannya, satu backtack keras Rifan. Nampaknya berhasil, luar biasa. Pemain dari M3 Betung. Nomor punggung 9 di sana ada Upin. Acaca melakukan sep, M3 Betung sudah dilakukan. Oh, kali ini gagal, risik kurang sempurna. Di sana ada Fakri. Permintaan doa dari Putra Bintang 9 Polo Gresik. Kembali ke pertandingan, nomor punggung 9 Upin, Acaca melakukan sebaik sekali Upin. Goni, angkat kepada Randy, lagi-lagi Randy, bola diterobos saja. Cerdasnya nomor punggung 2, pemain dari Putra Bintang 9 Bolo Gresik. Lagi-lagi nomor punggung 2, Acaca melakukan sebaik sana Randy, satu jump shot, nampaknya gagal.
Jangan dari Randy bola dirasa berat. 79. Nomor punggung 14 bagus, bagus. Oh, ada Fakri. Karena barang bola saja. Kali ini bola tidak bisa dicover oleh biru tanggul sana dari silang. 10-7. Nomor punggung 19 Hambi terima dengan baik Edi Chandra. Angkat kepada Rifan. Luar biasa Rifan, umpan yang begitu panjang. Nampaknya bisa menjadi poin pemain dari M3 Petuk. Nomor punggung 7 ada Arta. Anca-anca melakukan anca. Sudah dilakukan. Terima dengan baik Libiru Tangguh. Angkat lagi kepada Fakri. Cardasnya seorang Fakri. 11-8. Nomor punggung 17. Di sana ada Goni. Anca-anca melakukan anca. Baik sekali Goni. Terima dengan baik dan silang ada bagus. Angkat kepada Ade Chandra. Nampaknya bola keluar jauh. Sakar menambah untuk Putra Bintang 9 bola Gersik. Permintaan tema dari Entri Petu. Kembali ke pertandingan nomor punggung 17. Oh, masih bisa ditambah. Angkat lagi kepada Fakri, penempatan bola. Arta di sana, angkat kepada Rifa. Masih bisa, penempatan bola. Emre Beto. Atuh. 9-12. Nomor punggung 13 di sana ada Upin. Upin acak-acak melakukan cek. Paman dari Amir Petuk sudah dilakukan. Baik sekali Upin. Angkat lagi kepada Fakri. Nampaknya gagal. Bola touch ball. Bola mengenai pemain dari Amir Petuk. Sakar menambah 13-9. Nomor punggung 3 Fakri, anca-anca melakukan shot. 1 jam shot keras sekali dan silang. Putra Bintang 9 angkat kebelakangnya Randy. Luar biasa Randy. 14-9. Next point. Nomor punggung 3 shot, ada Fakri. Fakri shot. Lagi-lagi jangkau Fakri. Nampaknya Randy masih bisa angkat kepada rekannya. Oh, bola touch ball luar biasa pertandingan pada malam hari ini. Sabar menambah 10-14. Permintaan tim awal dari Putra Bintang 9 bola Gersik. Selamat semuanya, selamat jalan. Hati-hati di jalan. Untuk yang ada di tribun, tolong jangan keluar dulu. Untuk yang ada di tribun, jangan keluar dulu. Kembali ke pertandingan. Nomor punggung 11 ada Rifan. Acacang melakukan cok. 1 jam cok keras. Oh, angkat lagi kepada Fakri. Nampaknya sudah terbaca luar biasa. Sakar menambah nomor punggung 11 Rifan anca-anca melakukan shot. Pemain dari Entri Petu. Oh, keras sekali Fakri. Angkat kepada Randy. Dan pertandingan pada malam hari ini dimenangkan oleh Putra Bintang 9 bola Gersik. Terima kasih kepada Entri Petu atas partisipasinya di ajang turnamen bola voli. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, jadi tetap berlatih dan semangat. Salam olahraga. Untuk penonton yang ada di tribun, mohon kesadarannya untuk duduk kembali.
untuk penonton lesan dimenangkan oleh tim Fahri Bos. Sekali lagi untuk foto. Jangan pernah lelah berlatih terus, junjung sportivitas tuk raih prestasi. Dari kebersamaan semangat kita tingkatkan, dipacu berprestasi tuk junjung negeri. Tuan bangsa, junjung sportivitas, raihlah prestasi. Jangan pernah lelah berlatih terus, junjung sportivitas tuk raih prestasi. Dari kebersamaan semangat kita tingkatkan, dipacu berprestasi tuk junjung negeri. Oh, 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 PBVSI gairah anak negeri, dari berolahraga capai kebersamaan. Persatuan bangsa, junjung sportivitas, raihlah prestasi. Oh, 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 persatuan bola voli seluruh Indonesia. Apa dorongan kami?